Selanjutnya, berkenaan dengan dalil bahwa teradu menyalahgunakan jabatan, wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa benar teradu menggunakan kendaraan dinas milik teradu untuk kepentingan pribadi mengantar dan menjemput pengadu di luar tugas kedinasan pada saat pengadu berada di Jakarta. Bahwa teradu juga terbukti memfasilitasi tiket pesawat pengadu pulang pergi Jakarta Singapura dengan total biaya sebesar Rp8.697.000 saya ulangi Rp8.697.500 sebagaimana keterangan pihak terkait Retno Kusumastuti vide bukti PT1 dan PT2 Selain itu, teradu juga memfasilitasi penginapan di apartemen Oakwood Suite Kuningan dengan total biaya sebesar Rp48.716.900. Sebagaimana keterangan pihak terkait Ahmad Wildan Sukoya, Fide Bukti PT1, PT2, dan PT3. Bahwa berdasarkan keterangan pengadu dalam sidang pemeriksaan, teradu juga memfasilitasi tiket pesawat pengadu pulang pergi Jakarta Belanda sebanyak tiga kali dengan total biaya 100 juta rupiah. Hal ini diakui oleh teradu dan menjelaskan bahwa yang membayarkan biaya tiket untuk pengadu adalah temannya. Teradu juga membelikan pengadu layar monitor ASUS ZenScreen dan seterusnya dianggap dibacakan seharga Rp5.419.000, video bukti P11. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, DKPP menilai sepanjang dalil terkait penggunaan mobil dinas teradu terbukti menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Sedangkan terkait dengan uang yang digunakan teradu untuk memfasilitasi pengadu bukan bersumber dari keuangan negara. Namun demikian, fasilitasi yang diberikan teradu kepada pengadu membuktikan dan meyakinkan DKPP adanya hubungan pribadi yang bersifat khusus antara teradu dengan pengadu, mengingat fasilitasi serupa tidak diberikan teradu kepada penyelenggara pemilu yang lain. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas DKPP berpendapat dalil pengaduan pengadu sepanjang pada angka 4.1.2 terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat 1, pasal 6 ayat 2 huruf a dan c, pasal 6 ayat 3 huruf e dan f, pasal 17 ayat 1, pasal 10 huruf a, pasal 11 huruf a, pasal 12 huruf a pasal 15 huruf A dan huruf D, pasal 16 huruf E dan pasal 19 huruf F, peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 4.4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia